bird on a tree. Sama-sama. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. Halo sahabat YouTuber ya, salam dari kilometer 97 Cipularang ya. Mudah-mudahan hari ini sehat semuanya, semangat ya. Bahasan yang menarik adalah teman-teman, setiap video-video para YouTuber ada permintaan, request untuk subscribe gitu. Nah, gaya-gaya subscribe ini macam-macam ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa pilih nanti, bisa bikin khusus spesial yang gaya Anda ya. Paling tidak teman-teman saya akan share teknik sarap ya, teknik sarap untuk membuat pesan-pesan supaya orang subscribe ya. Oke, baik. Anda boleh subscribe dulu sambil melewati bumper ini. Channel. Teman-teman, sebelum kita bahas teknik sarap untuk membuat permintaan subscribe atau request subscribe, maka kita cermati dulu dong ya, jago-jagonya YouTuber-YouTuber yang benar-benar udah keren gitu. Kita lihat dulu ya video-videonya, nanti kita bahas teknik sarapnya ya. Oke, silakan. Mau Aldabra gratis? Gampang banget caranya. Tinggal subscribe aja di Hakim's channel. Info lebih lanjutnya tunggu kabar berikutnya. Yang penting semakin cepat 7M subscribers, semakin dekat kesempatan mendapatkan Aldabra gratisnya. Berarti dia lagi latihan ngebajak ya? Iya, lagi latihan aku guys. Oke, okay. Aku udah usir. Iya, aku harus minta. Ini buat Aldi doang ya, kalau nggak subscribe kita berdua kebangetan. Belum ikutin opening, coba lagi opening. Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Sup guys, kita hari ini datang ke acara ulang tahunnya anaknya Bang Baim, KBD Kiano. Udah lama aku gak datang ke acara ulang tahun orang guys, ini aku datang lagi guys. Sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, semoga video ini bisa 100 ribu like. Coba klik dulu like 100 ribu, abis itu yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe. Thank you guys. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. One and only, of course, Bintang Emon. Halo sahabatku. Ya itu sahabat YouTuber, kita ambil contoh ya, bahwa mereka orang-orang hebat, dia melakukan hal yang baik ya. Jadi dari cara mereka untuk meminta orang untuk subscribe saja sudah luar biasa ya. Si Atta pun bilang, wah 100 ribu. Kita minta 10, 20, tapi Atta bilang langsung 100 ribu. Lihat ya teman-teman, pola-pola dari mereka meminta subscribe itu sudah saya amati. Dan itu kira-kira akan menjadi sebuah teknik baru buat kita semua, yaitu teknik sarap untuk membuat apa, kita meminta penonton untuk subscribe ya. Teknik sarap. Sarap itu singkatan ya teman-teman ya. Nomor 1 S. Apa kira-kira? Sering ya. Jadi Anda harus sering meminta nih, di awal, di tengah, di akhir. Semakin sering orang semakin terhipnotis, semakin sering orang semakin tiba-tiba di bawah sadarnya dan langsung ngeklik saja. Jadi teman-teman sering-sering saja enggak masalah, di siang apa di awal. Kemudian teman-teman silakan subscribe channel saya ya, sebelum saya bahas tentang ini. Oke, nanti di tengah penting, jangan lupa tuh masih merah subscribe dulu. Nah itu boleh, atau di akhir. Baik teman-teman, saya akan bahas lagi video berikut nanti ya. Ini video yang sangat seru, tolong teman-teman jangan lupa segera sekarang lakukan subscribe. Yes, oke. Dan satu lagi, supaya Anda tidak kelewatan ya. Oke, saya hitung sampai 3 ya, untuk hit the bell ya. 3, 2, 1, yes hit the bell. Nah gitu, jadi nah, tip pertama tadi apa? Sering-sering aja minta. Menyadarkan orang bahwa subscribe itu gratis. Menyadarkan orang bahwa subscribe itu tidak butuh biaya. Tidak ada batasnya, jadi seluruh
YouTuber di dunia Anda subscribe semua pun boleh. Jadi kalau Anda sekarang subscribe, nggak ada ruginya memang, nggak ada ruginya sama sekali ya. Jadi unlimited ya. Oke, jadi itu sering. Yang kedua teman-teman, antusias. Antusias. Anda lihat tadi si siapa? Baim ya. Wah, loncat mobil. Jadi sangat, loncat mobil, sangat antusias. Jadi ayo bosku, subscribe. Nah, itu ya. Ada hadiah mobil, motor, wah antusias. Apapun juga antusias. Jadi Corbusier juga antusias. Bahkan itu sudah rekaman sebenarnya. 4, 3, 2, 1, close the door. Nah, itu bikin sekali saja. Atau juga sama tadi, yang di awal tadi, bikin aja sekali untuk orang subscribe ya. Jadi teman-teman, nanti Smith dalam rekaman video tidak mengulang, cukup di pasang aja pada saat editing file itu. Jadi Anda sudah punya satu format untuk minta penonton Anda subscribe. Itu lebih enak ya, pasang di awal. Nah, nanti di tengah-tengah rekaman Anda, yang sesuai situasi, sesuai Anda sedang di mana, Anda bisa minta lagi. Oke? Sering, antusias, R ya, respect ya. Anda harus respect, harus menunjukkan rasa syukur, terima kasih bahwa video Anda dikunjungi, video Anda ditonton, video Anda dikomen, video Anda di like dan subscribe. Jadi penuh rasa hormat ya. Anda perhatikan tadi Atta Halilintar. Thank you bos, thank you, terima kasih gitu ya. Thank you. Nah, lihat kalau si siapa? Baim, bos Q. Lihat positioning beliau itu justru di bawah, lebih di bawah dari penonton. Nah, penonton itu bos ya. Itu mindset yang bagus ya. Penonton itu bos kita. Jadi bos Q gitu. Anda jangan kaget kalau ada YouTuber yang sangat cantik begitu Anda tonton tiba-tiba panggil kita apa? Sayang gitu kan. Hai sayang, selamat datang. Jadi memang harus dimanjakan, disenangkan, dipenuhi hasratnya, dipuaskan keinginannya. Jadi nomor ketiga adalah respect. Jadi tunjukkan rasa hormat kita kepada viewer, tunjukkan rasa hormat kita kepada penonton-penonton video kita ya. Oke, yang keempat berarti syarat A-nya adalah apresiasi, apresiatif. Jadi tolong apresiasi mereka yang sudah datang, tolong apresiasi mereka yang sudah like, subscribe, komen. Kalau ada komen, Anda kasih balasan, Anda kasih love, Anda kasih like ya. Jadi itu menunjukkan apresiasi seorang YouTuber bahwa videonya diminati. Itu akan membuat mereka semakin senang mengunjungi situs Anda. Seperti Anda ya, Anda sekarang sedang di sini, ya saya sangat bahagia, sangat senang, terima kasih. Terima kasih sudah like saya nambah, terima kasih sudah view nambah, terima kasih sudah subscriber nambah, terima kasih sudah komennya nambah. Itu respect yang luar biasa bagi seorang YouTuber kepada viewer. Jadi Anda nanti di channel Anda ketika ada orang ngasih komen selain respect, apresiasi ya. Apresiasi. Syarat ya, sering antusias, respect, apresiatif ya. Yang terakhir P-nya adalah penempatan. Jadi teman-teman ya, penempatan-penempatan yang sifatnya visual, yang audio visual, video penuh lebih baik ya, mungkin pantasnya di awal dan di akhirnya. Tapi kalau berupa cuman apa, gambar gitu, subscribe atau cuman animasi kecil, itu boleh sepanjang waktu ya. Kalau Anda perhatikan, kayak punya channel Mas Deddy Corbusier itu sepanjang waktu dipasang subscribe now ya. Beberapa orang cukup beberapa durasi 2 menit muncul lagi, ngingetin lagi. Oke ya. Jadi teman-teman, mudah-mudahan mulai sekarang Anda punya ide untuk membuat misalnya permintaan untuk subscribe itu menjadi lebih tepat ya, lebih tepat. Kemudian Anda bisa bikin satu video yang bisa diinsert sebagai bumper untuk minta subscribe. Oke ya. Ingat 5 syarat ya, sering, antusias, respect, apresiatif dan penempatannya. Mudah-mudahan sahabat semua channelnya makin keren, makin sukses, makin maju. Pantang mundur, pantang berhenti, terus upload, terus bikin video. Sukses besar untuk Anda. See you at the top. Like
like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful.